Pain yang jelas usia saya insya Allah bulan depan 50 tahun. Yeay, pagi. Jadi sudah pasti treatment yang dilakukan di Derma Pro SF ini sangat membantu saya untuk merangkul ketuaan dengan kecantikan. Jelas masya Allah. Artinya menerima tua, tidak menolak tua, tapi dengan tampilan yang lebih glowing, tampilan yang lebih lembab kulitnya, tampilan yang lebih lifting tuh lebih kencang gitu ya. Karena saya tahu pasti umur kan dimana-mana, apalagi kalau kita mungkin saya on diet tambah kurus, ini kan bisa turun ya menjadi kendur. Nah dengan facial dolphin lifting ini saya udah coba, alhamdulillah tampak langsung kelihatan bahwa smile line-nya berkurang, terus nih muka-muka yang ada kerutan-kerutan kecil juga menjadi tersamarkan gitu. Jadi membuat happy sih sesungguhnya saya di sini beberapa kali treatment. Yang pertama dolphin skin facial, dolphin skin, terus pakai salmon DNA, ini dokter saya, dokter Peter. Terus semua membuat kulit wajah saya yang cenderung kering ini menjadi lebih lembab. Terus orang selalu bilang, "Tete lebih muda ya." Nah, oplas di mana? Ih, oplas mah ngapain ngerobah-robah, saya bilang. Yang penting treatment. Apakah yang terpenting buat saya juga treatment itu tidak sakit? Karena pertanyaan pertama saya, "Dok, sakit enggak?" Saya udah banyak sakit soalnya sih. Astagfirullahaladzim, maaf. Bercanda. Tidak sakit, lalu kemudian downtime itu jadi saya selesai itu sudah yang tiba-tiba perah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh kena matahari. Selesai treatment, saya masih beraktivitas di luar karena saya harus ketemu dengan konstituen, jadi aman-aman saja, tidak takut harus pakai payung lah, ditutup ini itu. Jadi treatment di sini membuat saya tetap bebas bergerak sebagai diri saya apa adanya dengan profesionalisme kerja saya. Tapi juga orang tentu alhamdulillah melihat kulit muka saya menjadi lebih kencang, glowing, dan kelihatan lebih muda cenah ya. Tapi saya sebenarnya mana guys umurnya. Gitulah kurang lebih. Jadi alhamdulillah apapun yang dilakukan di sini treatmentnya selain lifting, terus kemudian pakai infus dolphin juga, alhamdulillah itu membuat kulit saya menjadi lebih cerah juga. Satu bulan sekali saja saya melakukan hal itu, tidak setiap minggu karena saya juga bukan orang yang suka repot dengan perawatan, tapi satu bulan sekali memberikan efek yang sangat baik. Dan di samping itu lengan saya besar di bagian tertentu, ya sudah tua juga lah ya. Selain olahraga juga menurut saya yang terpenting adalah di treatment sehingga lebih kelihatan bentuknya. Saya melakukan hal itu juga di sini, tapi mohon maaf kan saya nggak mungkin ngeliatin ya. Gitulah, alhamdulillah dengan pelayanan dokter Peter, bantuan dokter Peter, dan juga dengan tim kerja, ada suster, ada juga Mbak Lydia yang selalu membantu kita untuk appointment, memudahkan appointment, juga tim media yang selalu memberikan kemudahan-kemudahan kita untuk bisa menunjukkan yang terbaik. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi semua perempuan yang sudah seumuran dengan saya tapi tetap bisa menampilkan kecantikan, tidak hanya wajahnya tapi juga dari dalam hatinya. Semoga pasangannya jadi happy walaupun saya belum punya pasangan. Itulah, udah jangan saya terus, itu yang lain. Jangan dia ngomong terus ibu. Jadi Derma Pro SF kita kan selama ini udah mungkin pada tahunnya Dolphin Skin Treatment. Nah buat tahun berikut, tahun depan ini kita akan launching 3 treatment terbaru. Itu namanya Dolphin Skin Facial Lifting, Dolphin V-Shape, dan juga BTS, Big to Slim. Jadi dengan 3 treatment ini kalau misalnya intinya adalah kita dari Derma Pro SF ini mau mengadakan treatment yang pengerjaannya simple, minimum downtime, tapi hasilnya maksimal. Jadi kalian bisa langsung lihat hasilnya saat kalian selesai treatment, dan juga nggak ada downtime yang mungkin kalau misalnya habis kerja makan siang tuh bisa treatment, habis itu langsung hasil bisa langsung kelihatan, kalian bisa langsung kerja lagi. Jadi bukan yang habis treatment, ini nggak bisa kemana-mana, bengkak lah atau apalah, jadi nggak. Jadi langsung hasil langsung kelihatan, minim downtime, dan bisa tahan lama juga. Bedanya dengan tren sebelumnya? Kalau tren sebelumnya kita kan kalau dolphin skin itu lebih ke misalnya kalau pengen cerah, cerah aja. Kalau yang sekarang ini selain cerah dia juga bisa langsung dapat efek kencengnya. Jadi satu treatment itu hasilnya banyak. Jadi nggak fokus satu-satu lagi. Oke. Alatnya dari mana nih kalau boleh? Alat kita dari kebetulan mostly dari Eropa ya. Jadi bisa ya udah tahu lah ya. Untuk harga sekali treatment? Untuk harga sekali treatment kita lagi ada promo nih. Start dari 1,5 juta aja. Oh masih terjangkau ya? Masih terjangkau banget, karena kan jadi dolphin skin kan emang hashtagnya itu kan jadi walaupun murah hasilnya nggak murahan. Ya
Langsung kelihatan. Hasilnya satu kali treatment langsung kelihatan. Jadi kita biasakan foto sebelum melakukan treatment, kita biasakan foto tuh before. Afternya kita ambil, itu langsung kelihatan. Nanti bisa nanya ke teman-teman kakak-kakak yang udah ngelakuin ini aja. Oke, jadi nggak mesti repeat atau gimana? Kalau repeat kan tergantung kebutuhan ya. Nggak mungkin salah semuanya, nggak mungkin permanen. Karena kita nggak treat, nggak mungkin permanen. Jadi boleh repeat saat kalian butuh lagi aja. Mungkin dari Teh Desi dulu nih, kalau kesini tuh biasanya ngapain, treatment apa dan kenapa? Ngapain yang jelas usia saya insya Allah bulan depan 50 tahun. Yeay, pagi.